Oke guys, bertemu lagi di channel Happy Lab. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar saya menaikkan artifact ya guys. Di sini kita lebih memprioritaskan menaikkan attack percent, crit damage, crit rate ataupun elemental mastery yang kita butuhkan ataupun energi recharge. Nah, supaya tidak ada miss informasi, supaya tidak banyak bertanya, agan tonton video ini sampai habis. Memang agak lama dan cukup membingungkan, tapi kalau kalian nonton dengan seksama pasti kalian ngerti. Kalau misalkan pengen benar-benar agan si artifactnya itu gak mau naik yang buluk-buluk guys, saya sudah mencoba di berbagai account dan saya sudah menghabiskan ribuan resin ya guys, preja resin di berbagai akun untuk melakukan eksperimen ini. Oke guys, kita langsung saja ke videonya, let's check it out. Oke guys, di sini saya sudah ada PowerPoint ya guys agar agan lebih mengerti. Ini agak sedikit mengantuk tapi yang penting bisa naikin attack percent dan crit damage ya guys, semoga agan paham. Nah, yang pertama itu ada sub artifact ya guys. Sub artifact di Genshin Impact itu ada attack percent, kalau yang persen terus ada crit damage, defense percent, HP percent, crit rate. Nah, untuk yang sub artifact plate ada attack plate, depth plate, HP plate, dan elemental mastery. Nah, semua artifact ini mempunyai hubungan ya guys atau koneksi saat kalian mau enchant. Nah, terus kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada attack percent. Nah, attack percent ini bisa naikin dirinya sendiri ya guys. Jadi si attack percent ini kalau misalkan bahannya pakai attack percent lagi bisa naikin attack percentnya sendiri, terus crit damage dia bisa naikin crit damage, terus crit rate. Nah, sisanya ini bisa random kalau misalkan memang bahannya random. Terus crit damage juga dia bisa nge-up dirinya sendiri, crit damage, attack percent, dan crit rate. Nah, kenapa saya bisa menemukan data-data ini guys? Soalnya saya sudah eksperimen di berbagai puluh akun ya guys. Saya beli akun, eksperimen lagi dan memang ternyata ada pola yang dibuat oleh si MiHoYo ya guys. Terus di sini crit damage kan bisa naikin crit damage, attack percent, crit rate, dan yang lainnya. Ini ada peluang juga yang lainnya. Terus energi recharge. Nah, ini energi recharge ini substat yang sangat unik guys. Energi recharge ini dia bisa menjadi trigger ya guys buat naikin attack percent ataupun crit damage. Nah, ini energi recharge ini memang substat yang sedikit netral ya. Dibuat algoritmanya itu lebih netral. Jadi dia bisa menaikin ke semua artifact atau sebagai trigger ya guys, dan dia juga bisa naikin dirinya sendiri. Nah, kalau kalian pengen naikin crit damage atau attack percent, nah energy recharge ini butuh banget ya guys, bisa sebagai pemicu atau trigger. Terus ada defense percent, nah dia juga bisa naikin defense percentnya sendiri saat enchant. Terus crit damage dan attack percent. Nah, attack percent dan crit damage ini bisa juga dipicu oleh si depth percent ini guys. Depth percent ini juga agak netral dan agak unik substatnya guys, dia bisa naikin dirinya sendiri, crit damage, attack percent, ataupun si energy recharge ini guys. Jadi sisanya ini bisa semuanya naikin attack percent, bisa naikin attack plate, ini juga semuanya bisa. Cuman untuk peluang kalau kalian pengen naikin crit rate, crit damage, attack percent, bisa pakai bahan ini guys. Terus untuk HP, nah ini HP ini sangat berbahaya sekali. Kenapa artefak kalian selalu ampas naik HP, defense, atau elemental mastery? Tidak sesuai yang kalian inginkan kalau kalian pengen crit damage ataupun attack percent. HP ini sangat unik ya guys, substat yang sangat unik. HP ini berhubungan dengan elemental mastery. HP dan elemental mastery ini kalau misalkan agan mau naikin HP bisa pakai elemental mastery, naikin elemen mastery bisa pakai HP juga. Nah, terus HP juga bisa naikin dirinya sendiri ya guys. Jadi HP percent bisa naikin HP percent. Nah, terus HP percent ini bisa jadi trigger juga, bisa naikin crit damage dan attack percent. Tapi dengan syarat si substat artefak jangan ada elemental mastery. Soalnya elemental mastery ini lebih didominan untuk dinaikin oleh si HP percent. Kalau kalian pengen naikin crit damage, kalian udah pasti wajib pakai energi recharge ataupun depth percent ya guys, kalau misalkan benar-benar pengen lebih peluangnya itu lebih besar. Nah, ini semua data ini udah saya coba dan emang sudah pasti ya guys,
ada pola yang dibuat oleh miHoYo ya guys. Meskipun RNG pasti ada pola, soalnya saya sudah membuktikannya sendiri. Oke guys, ini udah ngerti ya guys. Jadi kalian udah tahu teori dasarnya seperti ini yang saya gunakan di tips and trick nanti. Nah terus ini attack plate bisa naikin semuanya, death plate bisa naikin semuanya, death percent, oh ini death plate udah, berarti crit rate bisa naikin semuanya. Nah ini crit rate bahaya sekali guys, ini adalah bahan enchant terburuk yang pernah saya coba. Kalau Agan pakai crit rate sudah pasti naik ke HP, naik ke element mastery, naik ke yang buluk-buluk guys. Si crit rate ini berbahaya sekali, saya merahin. Ini berbahaya banget, bahan yang paling berbahaya. Tapi kalau lagi hoki dia juga bisa naikin crit rate atau crit damage guys, tapi lebih condong ke yang ampas-ampas. Jadi kalau sub artefak kalian ada crit rate, coba aja. Kalau misalkan Agan gak percaya, masukin aja crit rate sebanyak-banyaknya, pasti yang masuk adalah si ini guys, si apa namanya tuh, si HP, attack plate, death plate, pokoknya yang ampas-ampas pasti naik guys. Soalnya diprioritaskan si crit rate ini menghancurkan kehokian kalian guys. Udah saya coba di berbagai akun, tetap si crit rate ini emang menghancurkan kehokian guys. Seharusnya kita naik crit damage atau crit rate, malah yang naik FP persen atau D persen guys. Nah itu guys, berawas, hati-hati dengan crit rate. Terus elemental mastery, nah elemental mastery ini bisa nge-up, di-up oleh HP, bisa di-up oleh elemental mastery sendiri, terus sama semua substat bisa di up ya guys elemental master ini. Terus dia juga sebagai trigger sebagai apa, dia trigger untuk naikin si HP persen. Kalau Agan butuh Zhongli ataupun Hu Tao yang butuh HP persen, Agan bisa dipicu oleh si elemental master ini. Tapi hati-hati kalau misalkan di atasnya ada elemental master, si elemental master ini juga bisa ikut naik. Nah itu guys untuk penjelasan dari teori yang saya buat selama ini guys. Oke, let's go, kita langsung ke video selanjutnya. Nah, kita ke pembahasan yang paling menarik ya guys. Bagaimana caranya si crit damage ini naik ya guys di substat artefak bintang 5 kalian. Nah, ada beberapa syarat kalau ingin menggunakan trik-trik saya. Yang pertama itu si crit damage-nya harus ada di urutan pertama. Kalau memang pengen si crit damage-nya ini naik terus-menerus guys. Jadi emang harus ada di urutan pertama. Kenapa harus ada di urutan pertama? Karena yang pertama dipanggil adalah si crit damage yang ada di paling atas guys. Di sini adalah yang pertama dipanggil. Kalau misalkan si energi recharge netral dan bisa manggil crit damage ini bakal naik. Kalau sama bahan yang saya rekomendasikan nanti di video selanjutnya. Nah, terus di bawahnya ini wajib ada attack percent. Attack percent ini kadang wajib, kadang enggak guys, tergantung bahan yang mau dimasukin. Nah, kemarin saya sudah coba sendiri, ada bahan yang emang enggak bisa. Si crit damage ini wajib bersama si attack percent. Kalau gak salah kan gak ada attack percent, crit damage ini tidak akan naik, pasti pindahnya ke urutan ketiga ataupun keempat. Nah gimana kalau misalkan si crit damage ada di urutan terakhir, di urutan ketiga, di urutan kedua, atau di urutan kesatu, itu gak jadi masalah. Tapi yang biasanya fokus naik pakai bahan yang saya adalah crit damage yang paling atas ya. Soalnya crit damage paling atas ini adalah yang pertama kali dipanggil. Kalau misalkan crit damage kedua, ketiga, keempat ini pasti terakhir dipanggilnya guys. Kan misalkan energi recharge crit damage attack percent yang dimasukin. Nah, si energi recharge attack percent sama crit damage ini kalau ada 3, dia gak akan bisa naikin attack plate, death plate ataupun yang lainnya. Soalnya dia lebih condong ke crit damage ataupun attack percent. Otomatis yang dipanggil yang urutan 1 dulu, kedua, ketiga, keempat, otomatis pasti yang kepanggil adalah crit damage yang di atas. Tapi kalau ada attack percent di sini, otomatis yang kepanggil adalah attack percent. Gitu guys untuk penjelasan dari main stat. Nah ini main stat ini penting sekali guys. Nah kalau misalkan Agan ada elemen mastery di sini, hati-hati guys, jangan masukin sekali-kali HP ataupun si elemental masterynya sendiri, otomatis pasti naik. Soalnya saya sudah coba sendiri. Oke, semoga Agan mengerti ya sampai sana. Terus ada base powder. Nah base powder yang baru ini ada ini guys. Ini adalah base terbaik untuk naikin crit damage dan attack percent. Dimana di sini ada artefak bintang 3 ataupun bintang 4, Agan boleh pilih ya guys. Yang atasnya itu ada attack percent, crit damage dan energy recharge. Dimana energy recharge ini adalah trigger buat naikin attack percent ataupun crit damage. Nah, di sini misalkan ada main stat, main statnya udah disebutin ya guys di sini. Jadi emang ini bahan terbaik guys.
saya udah coba sendiri. Kalau misalkan Agan kurang percaya, saya sudah mencobanya guys di video berikut ini. Agan bisa lihat sendiri. Nah itu guys, saya sudah menunjukkan berbagai bukti kalau memang bahan attack percent, energi rica dan crit damage itu bisa naikin si attack percent ataupun crit damage. Nah kalau kalian misalkan punya substat-substat yang aneh atau misalkan gak sama dengan substat yang di video, Agan boleh chat WA saya di kolom deskripsi atau Agan boleh PM saya di Discord. Masuk aja Discord atau masuk grup WA yang ada di deskripsi. Nah kalau kalian pengen nanya-nanya atau yang lainnya guys, atau misalkan kalian punya pengalaman-pengalaman lain, kalian juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ya guys, agar menambah wawasan kepada viewers-viewers yang lain yang artefaknya ampas, agar bisa naik attack percent, crit rate atau crit damage atau mental mastery yang sesuai mereka butuhkan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya membantu. See you next time, I kill you.